Jakarta selama hampir sepekan mulai sepi. Jalanan yang biasanya macet dan dipenuhi kendaraan kini berkurang hingga 65%. Berikut laporan dari rekan kami Arina Nuroma dari Bundaran HI Jakarta Pusat. Pemirsa TVMU, jika di ruas jalan Pantura, Tol Cikarang sangat padat dilalui arus para pemudik yang akan menuju kampung halaman. Hal yang berbeda dirasakan di ibu kota. Jalanan sudah mulai lengang sejak beberapa hari lalu, di mana jika di Bundaran HI di belakang saya tepatnya itu biasanya sangat ramai sekali, dipadati pada jam-jam buka puasa bahkan jam-jam pulang kerja. Saat ini Jakarta begitu lengang. Masyarakat Jakarta juga menyambut antusias betapa mereka bisa menikmati jalanan ibu kota yang sangat lancar, yang sangat langka dijumpai dan hanya ditemui saat liburan, bahkan saat Idul Fitri seperti ini. Dan ini tadi beberapa juga sudah saya wawancara masyarakat Jakarta yang sangat senang dan mengapresiasi jalanan ibu kota yang sudah mulai lengang. Ya kalau bisa, saya bilang tadi kalau lebih inilah perjalanan lebih lancar gitu. Hampir semuanya, Mbak. Iya, hampir semuanya. Jalan. Sih udah mulai lancar ya? Udah di atas 50% lah. Iya. Hampir 50-70%. Apalagi kalau melihat jalanan Jakarta kayak gini. Wah, senang banget sebenarnya. Cuman penumpang jadi sepi gitu kan. The traffic is good. Good. Oh, okay. Yeah. China. Yeah. You and your come to Jakarta? Yeah. We are holiday traveler. Okay. Yeah, we like this city. It's beautiful. Okay. Enak banget. Setiap tahunnya seperti ini. Kebetulan saya juga kan nggak pulang kampung, jadi ya nikmatin Jakarta yang nggak macet ya. Minggu sebelum Lebaran.